Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Buletin Awani jam 2 petang bersama saya Luqman Haris dan kita mulakan jam ini dengan perkembangan jenazah bekas Menteri Penerangan Tan Sri Zainuddin Mahidin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Klang Gate di Hulu Klang pagi tadi. Sebelum itu, jenazah Allahyarham disembahyangkan di surau tersebut selepas selesai dimandi dan dikafankan di Hospital Serdang malam tadi. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad antara orang kenamaan yang hadir hari ini untuk menziarahi jenazah Tan Sri Zainuddin. Zainuddin yang berusia 79 tahun meninggal dunia di Hospital Serdang kira-kira jam 6.40 petang semalam akibat serangan jantung. Zainuddin yang lebih dikenali dengan nama Zam dirawat di Hospital Putrajaya sejak 12 November dan ditempatkan di unit rawatan rapi ICU Hospital berkenaan selepas dikesan paru-parunya berair sebelum dipindahkan ke Hospital Serdang.